Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Tomba Channel. Hari ini saya membuat minuman segar, teman-teman ya. Ini tuh minuman segar dari Nutrijel atau es lumut yang lagi viral ya, es lumut. Seger banget nih teman-teman, dan cara membuatnya pun sangat mudah. Tapi teman-teman nggak perlu panjang lebar, jika teman-teman mau tahu gimana caranya, mari kita tonton video selanjutnya. Kita mulai, pertama kita tuang dua cangkir gelas. Ini ada tadi berapa sendok ya? 4 sendok makan, 1 aduk, 1 bungkus Nutrijel. Terus kita kasih pewarna merah. Oke, saya kurang, kita tambah lagi. Ya, kemudian kita rebus. Sambil kita doa tuh teman-teman ya. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Ini udah mulai mendidih teman-teman ya. Ini kalau dibesarkan apinya ini udah mendidih ikan. Kita matikan. Oke, kemudian kita masukkan es batu. Aduh, susah pokoknya ya. Anyus. Ih, susahnya. Oke, terus kita aduk-aduk. Terus diaduk-aduk. Oke, ini. Aduk-aduk ya teman-teman ya. Oke,
aduk-aduk terus. Oke, ini udah. Kemudian kita masukkan susu ya. Masukkan parasa. Jadinya banyak sekali. Cantik sekali ya teman-teman ya. Kurang merah apa ya? Cuma diaduk, 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 diaduk. Jadi minuman segar ya teman-teman ya. Ini kalau buat jualan untungnya banyak banget ya teman-teman ya. Terus kita tambah lagi susu kental manis. Dua ini ya, dua saset teman-teman. Oke, urap bolong sih tadi. Santai. Biar tambah manis. Wih, mantap sekali teman-teman. Wah, muncrat. Terus kita aduk-aduk teman-teman ya. Yeay, cantik sekali. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Orang Indonesia mah gitu. Sayang. Ah, udah jadi teman-teman ya. Nih, cantik banget. Nih, es lumutnya udah jadi. Cantik banget ya teman-teman ya. Mau saya icipin dulu. Cicipin dulu teman-teman, manisnya udah belum begitu ya. Sendoknya mana sendok? Aku punya sendok sendiri, ini sendok saya, sendok zaman jadul. Mantap sekali teman-teman, seger. Udah jadi teman-teman ya, cantik sekali. Ini udah jadi ya minuman segarnya. Mantap sekali. Cuma diaduk-aduk jadi sebuah minuman yang sangat segar dan istimewa. Teman-teman, kiranya videonya saya cukupkan sampai di sini. Ya, semoga video ini bermanfaat. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe dan menyukai video-video saya, silahkan di subscribe dan jangan lupa tekan bell notifikasinya agar teman-teman dapat mengikuti video-video terbaru saat saya mengupload. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.